Polres Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan. Pelaku bermodus menyerupai polisi untuk mengelabui korbannya. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan 5 orang yang menjadi korban kejahatan. 3 orang tersangka berhasil diamankan oleh Polres Jakarta Selatan dengan inisial R, A, dan O. Tersangka berinisial R memakai seragam polisi lengkap dengan membawa senjata laras panjang replika dengan tujuan membuat korban percaya. Diketahui tersangka kejahatan dengan modus polisi gadungan ini sudah melakukan aksinya sebanyak 15 kali. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman masing-masing hukuman 9 tahun kurungan penjara. Yaitu adanya kasus kejadian 365 atau 368 atau pemerasan yang dilakukan oleh tersangka yang mengaku sebagai polisi gadungan. Jadi ada 3 tersangka yang telah kita amankan. Jadi TKP awal yang kita ungkap pertama kali adalah kejadiannya yaitu di Pasar Minggu, yaitu di Ragunan. Yaitu ada 5 korban, ada 5 orang korban. Kejadian sama seperti ini modusnya. Tapi sebelumnya dikeluarkan modusnya sama seperti ini juga. Sama, berarti modus ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Tersangka ini memang sebelumnya sama seperti ini modusnya, memakai kamu sebagai polisi atau aparat dan menyetop dan mengambilnya. Jadi mereka ditangkap di daerah Jakarta Timur ya, Bambu, Pondok Bambu. Dengan adanya ketangkap ini pun itu pasti hukumannya, pasti dia masuk selesai hukuman yang pertama pun dia dilanjut kembali, ditambah dengan pidana yang baru ini. Ya, hukuman yang pertama kemarin dilepas itu ditambah yang itu tidak dilanjutkan kembali, jadi diputus tapi dan dilanjut dengan pidana yang baru ini. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV. Salam Tribrata.